Sallu ala Nabi Muhammad. Salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli muja bibi billah bi alil badri ya Allah bi alil badri ya Allah Innahi zalimil ummah Binnal afati wal nikmah Wa min hamiyu wa min gummah Bi ahli badri ya Allah Bi ahli badri ya Allah Ler iler, ler iler Kandure Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladhi kana qalbuhu saliman wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi kana khuluquhu kariman. Allahumma salli ala sayyidina muhammadin abdika wa rasulika nabiyil umiyyi la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim amma ba'an. Adratal muhtaramin dumateng sedaya para alim para kiai ingkang wonten tlatah Kampung Baru, dumateng sedaya warga kagung mewah putri, ugi dumateng sedaya laskar jamaah kalau pinggiran
yang ada di wilayah timur, mulai saking Bosok, wonten Budak, wonten Pintu, wonten IKM, wonten LKM, wonten Bangun Kayangan, wonten Satu Hati, Sata, lan sedoyo laskar dari wilayah selatan timur ingkang sangat kehormati, ngapunten sangat apa yang dibacakan oleh ketua yayasan, sedikit puisi ini pada intinya bagaimana kita menanamkan sebuah mahabbah, menanamkan sebuah mahabbah kecintaan kita kepada para ulama, para kiai, karena Rasulullah telah meninggalkan kita semua, sementara estafet perjuangan harus tetap berkobar, estafet perjuangan Islam harus tetap berjalan. Adapun penerus dari perjuangan Rasulullah adalah al-ulama warisatul anbiya. Ulama kiai adalah penerus perjuangan para nabi dan rasul. Ketika kita mencintai ulama, otomatis kita mencintai Rasulullah. Ketika kita mencintai kiai, otomatis kita mencintai Rasulullah. Ketika kita mencintai pejuang-pejuang Islam, otomatis kita mencintai Rasulullah. Awake dhewe gak eruh kados pundi praupane Rasulullah. Kita tidak tahu bagaimana sepak terjang Rasulullah, tapi di dalam asbabun nuzul, bagaimana autobiografi Rasulullah, kita sama-sama tahu. Untuk itu, dari dulu saya selalu menekankan kepada jamaah, kalau pinggiran, terserah kamu diapresiasi atau tidak, itu bukan ukurannya. Terserah kamu dipuji atau tidak, itu bukan tujuan kita. Tujuan kita adalah terus menjaga dan mengabdi para ulama yang ada di sekitaran kampung-kampung kita, dusun-dusun kita. Untuk itu tetap kita menanamkan rasa kecintaan kita kepada beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Kalau embrio dari CKP ini tidak bisa dipungkiri adalah dari wilayah timur, dan alhamdulillah mudah-mudahan ini semangat baru dari laskar-laskar timur. Saya melihat laskar Pintu tadi juga banyak yang datang, kemudian Budak alhamdulillah juga banyak yang datang. Harapan saya adalah saatnya kita kembali masuk dalam satu perahu. Ayo awake dhewe peraune CKP ibarate wadah. CKP iki perahu. Ayo sing biyen penumpangi perahu sudo saiki dibagi maneh. Karena CKP adalah tempat perjuangan umat. CKP adalah tempat perjuangan masyarakat dalam konteks sosial kemasyarakatan, tanpa pernah melihat perbedaan siapa mereka, apa agama mereka, selama mereka adalah hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Tuhan yang memerlukan sentuhan uluran tangan dari CKP, kita layak untuk memberikan mereka adalah kemerdekaan. Para bapak, ibu, dulur-dulur kulaskar, mohon maaf dari awal saya mengatakan, Gus Gendeng itu tuh sopo-sopo, aku yorai sopo-opo, yoga nduwe opo-opo. La hayyun, la qadirun, la sami'un, la muridun, la mutakallimun, la alimun bihaqi ilallah. Kula niku namung ketibale sampeyan, kula niku namung jongose sampeyan, kula niku namung pembantune sampeyan, kula niku namung keseti sampeyan kabeh. Tidak layak Gendeng berada di puncak, tidak layak dan tidak etis Gendeng manggon nang dhuwur. Kalau Anda melihat, ojo mbok bandingne aku karo liyane. Ketika seseorang menyandang gelar kiai, mereka akan memposisikan dia sebagai seorang kiai. Ketika Anda mengenal seorang Gus, mereka akan memposisikan mereka sebagai Gus. Tapi alhamdulillah, saya tidak ingin mendapatkan tempat. Saya justru lebih senang ketika saya ada di bawah sampeyan. Saya lebih bangga ketika aku nengi sore sampeyan. Saya lebih bangga ketika saya harus menghormati sampeyan. Karena saya selalu mengatakan,
tugasku adalah melateni, tugas saya adalah mengabdi kepada sampean sedoyo. Nek aku ibaratnya keset, gak ono critane keset manggone nang dhuwur, nggih napa mboten? Seberapapun larangi keset, manggone tetep ono nang, nggih napa mboten? Nek sampean ngerti keset, bayangno iku gendeng. Nek sampeyan keset nang ngarepe sampean dewi-dewi nang omah, nang musala, nang masjid sampean duwe keset, bayangno iku bayangno iku Gus, bayangno Gus. Nek sampeyan duwe keset nang ngarep omah utawa sampean medayuh nang gane wong, nang masjid, nang musala, nang langgar, nek sampean keset, waconen keset iku Gus. Gus, weh diampun tenan Gus. Gus gendang, ngeten nggih? Gak masalah Gus, ndak masalah. Dengan hati yang tulus, dengan hati yang ikhlas. Mergo napa? Sekalipun keset manggone ning isor ning jasane gedhe. Nggih napa mboten? Sekalipun keset iku manggone ning isor tanpa aji, ning sejatine keset kuwi sangat berharga dan memiliki aji. Mergo nek genek keset blethok bakal mbok gembul ning omahe wong. Nek gak ono keset bleduk debu akhirnya mbok gembol nang jero masjid musola, senajan to sampean nggawa blethok, nggawa ndut, nggawa telek, nggawa peceren, sampeyan nang ngarep nek keset akhirnya mbuh sepira suwene sampean keset, akhirnya sampean sawang dhewe delamaanmu resik, regetanmu keri nang ndi? Regetane keri nang ndi? Regetane nyantol nang ndi? Sekabeh elekmu kabeh tak tadani kula ridho kula ikhlas. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lho Gus, biasane tiyang nek empun Gus niku ngoten iki ben, gak masalah, aku gendeng kok. Wong nek saya terlalu memposisikan sebagai Gus kira-kira ya yes, tanganku gak mungkin sampai ngapal kaya ngene iki. Mulane terkadang kula niku nek salaman karo kiai, karo Gus, karo jamaah niku isin, mergo tangan kula padha ngapal-ngapal kabeh. Lha kok ngoten Gus? Alhamdulillah, sampeyan coba untuk membaur. Ketika enek bedah rumah saisoku ngewangi boto ya boto, ngaduk luluh ya ngaduk luluh. Ya wis nang peceren ya nang peceren. Intine aku gak pengin dadi wong sing mbok ajeni mbok hormati. Justru sayailah yang harus menghormati dan ngajani sampean. Mergo aku nganggep sampean juraganku, sampean bendoroku, sampean yo bosku, aku ki pembantumu, aku babumu, aku ketibalmu, aku kesetmu, aku yo juglangane sampean. Pun ngeten. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Para bapak, para ibu, ngapunten sangat. Malam hari ini adalah rangkaian safari Ramadan jamaah kelab pinggiran. Setelah kurang lebih 2 tahun setengah vakum tidak ada kegiatan, bukan berarti JKP kendor semangat, tidak, karena semua itu ada alasan. Kalau 2-3 tahun yang lalu namanya pandemi, kalau sekarang menjadi endemi. Nek pandemi mbiyen penyakit ya koyok ngono kae, akhir penyakit sing mbiyen diarani COVID akhirnya balik dadi penyakit pilek, flu, watuk, wahing karo sak durunge enek COVID, tanda-tandane wong COVID lah ya watuk to. Lah ya pilek to. Lah ya gebres to ya. Adem panas to ya. Akhire muncul karo pakar-pakar kesehatan dunia iku viruse digoleki, diselidiki jenenge kok COVID. Muncul maneh varian Delta, muncul maneh dan muncul maneh. Akhirnya setelah pandemik masyarakat wis menter, masyarakat gak wedi, masyarakat akhir wis gak ngreken, gak nganggep, akhire kono limpoh-limpoh dhewe, saiki dadi endemik. Napa maknane Gus? Balik maneh nang asal sing arane mbiyen ya watuk balik watuk, pilek balik pilek, flu balik flu, adem panas ya balik adem panas. Paham nggih? Nek endemik ngeten iki ngapunten, lurah aja ngalang-alangi maneh. Polisi rasah ngalang-alangi maneh, Babinsa wis ora usah. Artinya masyarakat sudah haus akan hal-hal yang positif seperti ini. Makanya
Saya berharap nanti setelah semua ini berakhir, JKP nanti kembali akan menggelar satu ulang tahun besar-besaran. Moga-moga awake dhewe dikae dhuwit karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Ayo kita tunjukkan ketika tadi di awal Pak Aris menanamkan satu mahabbah kecintaan kepada Rasulullah, kepada para ulama, kepada kiai, saiki awake dhewe ayo belajar JKP selawat bareng-bareng. Setuju nggih? Setuju. Sik jajal jamus wis ngracik selawat apa iki? Sing kabeh kira-kira iso muni kabeh iso nerokne selawat, selawat. Maula apa tibil kulub? Selawat Jibril. Ya wis, ayo bismillah selawat Jibril. Aja dugahne, aja dugahne nang aku dhisik. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Nabiullah. Assalamualaikum ya Khalilullah. Assalamualaikum ya Waliullah. Ya Rasulullah, engkaulah pembawa panji-panji Islam. Ya Rasul, ketika perjuanganmu berakhir karena engkau menghadap Sang Ilahi Rabbi, penerus perjuanganmu adalah para ulama, para kiai. Ya Rasul, kami tahu tentang agama karena kiai. Kami tahu tentang agama karena ulama. Kami tahu tentang yang gelap dan yang terang karena ulama, karena kiai. Guru-guru saya, ustad-ustad saya, ustadah-ustadah saya. Untuk itu ya Rasul, hamba mohon penerus-penerus estafet perjuanganmu yang sudah meninggal mudah-mudahan bisa bersanding berjajar dengan engkau ya Rasulullah. Sementara ulama kiai yang saat ini masih terus berjuang untuk menegakkan kalimatillah, mudah-mudahan senantiasa mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wahai saudaraku jamaah kalau pinggiran, jangan pernah engkau meremehkan sekalipun mereka kiai tahlil. Jangan pernah engkau meremehkan sekalipun mereka ustaz kelas mimpin tahlil. Janganlah engkau meremehkan kiai yang ada sekelilingmu. Janganlah engkau pernah menyepelekan ulama kiai yang ada di lingkunganmu. Tanpa mereka kita tidak tahu mana yang benar. Tanpa mereka kita tidak pernah tahu mana yang salah. Tanpa mereka mungkin kita tidak kenal alif lagi. Tanpa mereka mungkin kita tidak kenal lagi akan suratul fatihah. Tanpa beliau kita mungkin tidak akan lagi kenal apa itu namanya Quran. Untuk itu muliakanlah mereka, sayangilah mereka, bersandinglah dengan mereka, karena mereka adalah pembawa-pembawa minyak kasturi surga. Mereka adalah pembawa-pembawa minyak melati surga. Siapa berdampingan dengan para ulama, siapa berdampingan dengan kiai, siapa berdampingan dengan orang-orang pejuang Islam, sama halnya engkau berduduk sejajar dengan mereka, sama halnya engkau berangkulan kepada mereka. Untuk itu wahai jamaah kalau pikiran, tanamkan cintamu kepada mereka, tanamkan cintamu, kasih sayangmu kepada mereka. Ya Rob, engkau tidak hanya menciptakan seorang nabi yang sempurna, engkau tidak akan tidak hanya menciptakan seorang malaikat, engkau adalah pencipta seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Ya Rob, tiada manusia satupun yang sempurna, yang sanggup dan bisa memberikan pertolongan kecuali hanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu ya Rasul, bukti kecintaan kami kepadamu tatkala engkau Nurullah dan Nur Muhammad bersanding berhadap-hadapan, Allah dan malaikat pada akhirnya bersolawat kepadamu ya Rasul. Saudaraku, monggo tanamkan solawat Jibril sebagai bahi solawat, babone solawat, cikal bakali solawat. Kita tancapkan, tanamkan di dalam hati kita. Sarang-sarang. Sallallahu ala. Kampung baru solawat. Tangan dilambaikan, tangan yang melambai.
kabeh tangane diangkat. Sallallahu ala Muhammad. Salawat adalah zikir, salawat adalah doa. Ketika mengangkat tanganmu, tanganmu kau buka, kita memohon barokah salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sing buri. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi, ya Rasul, setia. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Rasul, khafi qaini, ya Muayyad, ya Ya Imam al Qiblatain. Sarang-sarang bismillah. Sallallahu. Munculkan Nur Muhammad di dalam hatimu. Hadirkan Nur Muhammad di dalam hatimu. Karena engkau hidup karena Nur Muhammad. Anda mampu berkata-kata karena Nur Muhammad. Anda mampu berjalan karena Nur Muhammad. Anda mampu melihat karena Nur Muhammad. Anda mampu mendengar karena Nur Muhammad. Anda datang ke sini karena Nur Muhammad. Hadirkan Nur Muhammad di dalam hati kalian. Hadirkan Nur Muhammad di dalam jiwamu. Hadirkan Nur Muhammad di dalam kehidupanmu. Bismillah. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Allah, Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Bareng-bareng ya. Anta Samson. Allah. Anta Samson. Engkau lah cahaya di atas cahaya ya Rasul. Terangnya cahaya sang mentari pagi. Luweh kalah bandre, luweh kalah padange jika dibandingkan dengan nur cahaya kerasulan. Sarang-sarang bismillah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku tahu ngomong. Ketika sampean urusan karo Gusti Allah. Halo. Nek sampean arep duwe urusan karo Gusti Allah, mbuh salat, mbuh zikir. Nomor siji lisan aja diomongno dhisik. Yakno bagus.
hadirkan Allah di endi? Hadirno Allah dhisik nang jero. Ya napa carane menghadirkan Allah? Lewat tauhidmu. Lewat keyakin. Lewat keyakin. Keyakinan nek wis sampean Allah lewat tauhid keyakinanmu mbok encepne nang ati. Nomor loro, hadirkan Nur Muhammad. Ya napa carane menghadirkan Nur Muhammad? Bayangno nek awake dhewe urip iki mergo anane Nur Muhammad. Rasul sampeyan aja mbayangne Allah. Sampeyan gak usah mbayangne Kanjeng Nabi. Sing mlaku batinmu, sing mlaku keyakinanmu, sepira yakinmu nang Allah. Allah sing nguripne Allah, sing mateni Allah, sing nukulne Allah, sing lakokne Allah, sing iso ngrungokne Allah, sing iso Allah. Iki tanduran dhisik ning jero. Nek ngono lagi Allahu Akbar, atau anda berzikir kepada Allah. Paham? Satu, menghadirkan nurullah Allah ning jero ati. Nomor loro, menghadirkan Rasulullah lewat Nur Muhammad ning jero ati. Nggo nek iso, subhanallah. Agenda malam hari ini safari Ramadan ada 3 poin, 3 item. Number 1, ulang tahun musola. Enek musola, enek langgar, enek suro. Bedane ning ndi? Bedane ning ndi? Durung usa musala wong kuna biyen nek ngarani su identik manggon ing ning pinggir ka nggih napa mboten. Biasane nek arep ning sawah, di mana tempat kumpulnya orang, ning kene digawe suro nganggo angkringan nggih napa mboten. Kae jenenge suro nggih napa mboten. Cilik anak elanggar iki. Iki anak elanggar. Rodok gede didik biyen darani lang musala iki kan lagek-lagek iki ya. Iki napa mboten? Dadi ngeten niku. Lah iki jelalah musala iki lagek ulang tahun insyaallah sudah genep setahun. Tahun biyen, tahun saiki. Ngeten nggih. Ning tetep niki kangge salat to nggih? Lho, mbok menawa ning kene mau dienggo rasan-rasan tok. Dienggo gunem tangga. Dienggo ngelek-ngelek. Lek nggih mboten tok. Musala jangan sampai menjadi alih fungsi. Musala masjid langgar kanggo ngibadah. Kanggo urusane ning Gusti Allah. Nek wis mari salat metu teko jero ning teras ki lho rasan-rasan tangga. Ning teras ki lho sampean nyacat gunem tangga gak masalah. Ning nek ning jero induk intine kuwi ngono papan panggonan ora beda nang omahmu. Nggih napa mboten? Nek jenenge enek ning jero omah, enek em. Lho nggih napa mboten? Sama seperti halnya dengan musala. Musala masjid iku intine induke kanggo ngabekti ibadah marang Allah. Nek wis bab liyane rundingen rembugen ning jaba ora sah ning jero. Neng jeru, mergo nek njaba iki hawane wis gak padha karo nek nalikane neng jeru. Sampeyan nek neng jero omah hawane beda gak nek karo neng jaba. Nggih to? Nek sampeyan neng jaba identik dengan pembicaraan bebas. Nggih napa mboten? Nek neng jaba identik dengan pembicaraan yang tidak beraturan. Nah, mulakno ngapunten sanget. Wis intine muga-muga anane musala iki saya iso ndadekne warga sekitare seneng karo Gusti Allah. Seneng karo langgar apa seneng karo Gusti Allah sik? Hei? Seneng karo Gusti Allah sik nggih. Nek wis sampean seneng karo Gusti Allah, lagek goleki omahe nang ndi.
Gak mungkin sampean pacaran kok langsung goleki omahe. Lho, nggih napa mboten? Bener napa mboten? Sampean pacaran karo Sri Mona seumpama. Sing sampean share Sri Mona, lho mestine sampean ki sing mbok uber Sri Mona. Lah nyapa kowe kok goleki omahe dhisik? Ya nek ditampa nek ora. Lho, nggih napa mboten? Lho, demikian halnya tanamkan kecintaanmu dulu kepada Allah. Nek wis kowe sayang cinta karo Allah, golek ana nang ndi kira-kira Gusti Allah. Saya membaca dalam konteks lahiriah, saya membaca dalam konteks syariat. Goleki omahe Gusti Allah. Golek ini sakwise nukulne rasa tresna nang Gusti Allah. Jadi langgar masjid musala adalah tempat-tempat di mana orang-orang itu gandrung nang Gusti Allah, cinta kepada Allah. Mulane fungsine kanggo salat maktubah limang waktu mong, monggo dene kene isone adzan mau asar maghrib subuh oleh, dene kok gak belas ora apa-apa. Lha apa gunane didekne nggih napa mboten? Tapi saya yakin kesadaran masyarakat wong Jawa hebate ngene iki lho rek. Hebate wong Jawa yang tidak dimiliki oleh orang lain atau bangsa lain, ngapunten. Kesadaran di dalam keagamaan di tanah Jawa nang bumi Jawa ini sudah mulai ngrembaka. Nggih napa mboten? Nek biyen langgar masjid musala jarang. Saiki anggarane wong wakaf tidak berpikir panjang. Iki tak gawe yayasan, apa tak iki tak gawe tempat panti jompo, apa kita gawe gak yang ada di angan-angan mereka, iki tak gawe. Oh, diancuk meneng kabeh. Iki tak gawe. Arep tak gawemu, tak gawe mas, betul ndak? Ini artinya semakin menumbuhkan kesadaran wong Jawa betapa pentingnya urip menembah ibadah nang Gusti Allah. Hebate wong Jawa, nek wong Jawa gelem sinau Quran, wong Jawa gelem sinau Arab, nek wong Arab gak gelem sinau. Iya apa gak? Seumpama wae iki wong Jawa, sampean karo kitabe Jawa durung mesti nek genah lho kan. Iya apa gak? Kitabe wong Jawa niku napa? Oh, ngomong primbon tak Jawa to sih wingko. Lho, kitabe wong Jawa iki kan hana caraka data sawala padha jayanya moga batanga ngata bagama nyaya jadak wala wasatada karajana. Hei, lho sik ta. Lho ana caraka iki hurufe akeh lho ya. Ana caraka data sawala padha jayanya moga batanga ngata bagama nyaya jadapa lawasa tadha karajana. Hei, lho kowe nek apal iki santet tenung teluh minggat. Oh iki kena nggo nyuwuk barang e. Halo. Lah nek sampean mau alibat tak sak jim khak khak da da ra za sim sim sampean apal kadang karo ana carakane ora lenggah napa mboten. Itulah kelebihane wong Jawa. Ketika masyarakat Jawa sudah mulai tumbuh berkembang kesadaran mereka tentang agama, tentang Islam, berbondong-bondong nang langgar masjid musala, gawe masjid sak nggon-nggon musala sak nggon-nggon. Sing penting kurungane enek dhisik. Perkara pitike ngombong esuk kapan mbuh. Lha nggih napa mboten? Ibarate paguban wis digawe dhisik, dorone kula esuk kapan raruh. Nggih napa mboten? Begitu pintu hidayah turun, kesadaran tentang Islam mulai tertanam, saya yakin kok mereka mesti Allahu akbar Allahu akbar. Akhire langgar masjid musala desa Bawang. Nggih napa mboten? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini loh hebatnya wong Jawa ngene iki. Makanya ngapunten sangat keberadaan musala yang sudah satu tahun ini iki, muga-muga di tahun-tahun berikutnya semakin rame. Jamaah saya suwe saya mundur. Alhamdulillah, jamaah saya suwe muga-muga saya mundur, musolane ora kamot, ngene nggih. Wis amin Allahumma amin. Sing nomor loro wantu. Sing nomor loro dik wau menjelang nuzulul Quran.
Halo? Bulan suci roh, di mana Al-Quran diturunkan oleh Allah? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil. Kok roh gue? Oh apal ya? Bakoroh, bakoroh. Ayat sapi wedok iki. Oh, sapi betina. Al-Baqarah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudalil. Sing roh artine 50.000 maju. Tak cepat ni disik. Kuwer maju pembendakne sarung di. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Sapa sing ngerti artine 50.000 ndang maju. Tak delok Google riyen Gus. Halo. Wis wong JKP wong coba oleh. Ayo sayang sini. Ayo mengadek kamu. 50.000 Dok. Sini mengadek dulu. Loh. Ya wis ngene. Sok jenengmu sok. Apa? Hah? Asa. Ata. Dzalikal kitabu la raiba fi hudallil. Artinya walah. Enek bener ya, aku khawatir aku nek tak kae 50.000 sing nampani duduk awakmu tapi mbokmu nggih kok. Gak sido. Monggo, monggo. Ayo. Ayo sini, Bro. Heeh, sini. Monggo, Pak. Siap. Ngono lho, Bro. Sik tak cepakne 50.000 dhisik. Hei. Loh, gak masalah, Mbah Yai 50.000 dhuwit ya padha. Oh, nek Mbah Yai 100. Lha kok ya pas 100 tenan iki. Wah, bola dhewe 50.000. Mbah ya mati kok. Monggo, Mbah Yai. Alif Lam Mim. Ya Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu, di dalam ini kitab. La raiba fihi, tidak ada kemamangan atau keraguan di dalam kitab. Kitab maksudnya kitab Al-Qur'an, hudalil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang takwa. Maksudnya takwa yaitu orang-orang yang menjalankan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu secara syar'i. Kalau kita menjalankan perintah Allah, kita sendiri belum mengerti Allah itu mana, Allah di mana, kenale gurung moro-moro wis disebut-sebut. Bila kula nyuwun penjelasan dhumateng Gus, bolak-balik muni Allah, Allah ora ngerti. Bolak-balik muni fatonah, fatonah, tapi ora ngerti fatonah. Apa kira-kira ya iso teko antaranya fatonah karo sing nyebut-nyebut Gus. Masuk. Bolak-balik muni Siti, tapi kok Siti ki sing endi? Awake dhewe muni Siti, justru wis roh sejatine sak temne Siti. Iso muni etan, awak dhewe gak roh etan kulon, kok muni etan kulon. Wedo lor kidul gak roh lor kidul, padahal etan et kono ya etan, padahal kene ya etan. Kono kulon, kono ya kulon padha. Kulon nyuwun perbedaane kulon sing ndi, etan sing ndi, lor sing ndi, kidul sing ndi. Munamune siti, Gus. Bapakne Allah, Allah gak ngerti Allah niku kulon nyuwun. Lak malih anu. Mutakin, arti mutakin menjadi petunjuk kepada orang-orang yang takwa. Maksudnya di sini takwa adalah bertempat pada pribadi kita masing-masing. Terus Mbah Yai, kula gendak sing ceramah jenengan kula sing brungokne. Nggih, nggih. Ngapunten. Panggah 50.000 gak oleh. Ngapunten, mohon maaf. Ngene rek ya. Sak durunge Al-Qur'an niku enek apa?
Sak durunge Quran ana ja. Dhisik endi Taurat, Zabur, Injil? Nomor Zabur dhisik ya. Mari Zabur. Sik, Zabur iki kitabe sapa? Musa. Terus Taurat sapa? Taurat Musa. Zabur da Daud, Injil Isa. Terus Al-Qur'an. Ngene. Sampeyan sadurunge wujude kambil kaya apa dhisik? Ayo, sing paling cilik dhewe. Heh. Halo. Ceng. Ceng. Mari cengker blu. Mari bluluk dek. Dek. Mari degan. Kam. Oh dhisik ndi bluluk ya? Bluluk, cengkir, degan, kambil. Jabur, Taurat, Injil, Quran. Paham? Paham? Nek sampean sik bluluk kuwi urung kambil. Ana fasane Quran kuwi, Rasulullah kuwi Quran, Quran kuwi klopo. Artinya sudah melewati fase Jabur, Taurat, Injil, bluluk, cengkir, degan. Paham? Paham? Halo. Quran fungsine nyampurnakne Jabur, Taurat, Injil. Lha iku yo ketika kitab ini dimunculkan karena di situ ada agama. Betul enggak? Nggih napa mboten? Ketika Zabur ini menjadi sebuah kitab suci, mergo nang kono enek penganut agama. Ketika Injil sebagai kitab sucinya orang Nasrani, ngapunten. Telu iki yo agama ning durung sampurna. Sing nyampurnakne Rasul. Makanya telah ku sempurnakan. Paham? Paham? Nek sampean milih, milih degan apa kambil? Kambil lho nggih. Nek kambil wis nglewati fase ne bluluk, cengkir, degan. Jadi awake dhewe Rasulullah ki nek diibaratne nek sompomo Rasulullah itu sempurna. Nek wis kambil sampurna. Sepete manfaat iki bega. Manfaat iki gawe. Jerone sepet. Batok. Batok manfaat iki bega. Wah, saiki larang ya. Nggih napa mboten? Jerone batok. Halo? Jerone klopo? Ndos. Duduh, kan Muhammadan? Mari diperas dadi dadi am ampas manfaat peka. Wah, jaman biyen urung usum soklin. Kan Muhammadan? Gawe ngepel iso kileng-kileng kena nggo nilon nih. Kan Muhammadan? Ngomong apa? Nek wis mulai manggar, mulai apa maneh ngene kae. Mulai kembar mayang, mulai sodone, mulai blarake, mulai wite, manfaat Islam ini sakjane iso penganut-penganut Islam nek iso kaya awit kambil kabeh uripe manfaat. Paham napa mboten? Paham napa mboten? Sampeyan ki wis nglewati fasene blulo, wis nglewati fasene cengkir, wis nglewati fasene Injil, Quran sebagai kitab suci yang dibawa Rasulullah diturunkan tepat di bulan suci Ramadhan. Syahrul Ramadhan alladzina. Halo. Halo. Di dalam bulan suci Ramadhan Allah menurunkan kitab suci Al-Khur Hudal Lilmut. Tidak ada keraguan sama sekali. Apa sing ana sajroning Quran? Gak ana sing sampean ragukan.
semua tentang tuntunan, semua tentang ajaran, semua tentang aturan, kabeh wis ana. Nek wis ngono, berarti awake dhewe wajib untuk gelem ngaji, ojo maca. Halo? Lah kelasnya sampean kan sik maca. Dunggahne sak strip nang ngaji. Ojo maca to, nek maca durung mesti nek iso mengkaji. Niki sik Quran dhisik nggih. Jadi petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Ngapunten nggih. Takwa dalam makna syariat napa? Tahu raimu ki tahu. Iso tahu lho. Hei, takwa kok tahu? Nek dawe Mbah Yai Ahmadi, takwa dalam konteks syariat menjalankan semua perintah, menjauhi semua larangan. Nek kula niki sik tak unggah ne maneh. Mohon maaf. Kategori sekarang takwa jelas. Kategori takwa, tingkatane takwa iki ya beda-beda. Halo? Awake dhewe belajar menafsirkan atau belajar mencermati sebuah ayat dengan kekuatan akal dan pikiran kita. Menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan. Wong salat menjalankan perintah enggak? Nggih, napa mboten? Wis sing paling gampang tolak ukure takwa ki rata-rata wong diidentikan nek takwa kuwi kudu iso. Memang seperti itu kebenarannya. Nggih napa mboten? Aku ngemoco sik, iki umum dhisik nggih. Nek diarani takwa menjalankan perintah Allah, yang ada di dalam benak dan angan-angan kita adalah soal sholat wajib, ya kuwi jenenge sholat. Takwa mereka lewat sholat, ngapunten. Enek wong sholat jamaah, enten apa mboten? Musola masjid kanggo tempat sholat jamaah, leres napa mboten? Fungsine Gus, fungsine ngapunten. Menawa enek wong Jawa sing gelem sinau Islam, patekah ora iso, ali bengkong ora ngerti. Nggih napa mboten? Sampeyan ning pengin salat, pengin manembah, sampean wis dicepaki nggone, ning kene wis enek imam, sampean ngetutne imam dingkluk, kowe dingkluk. Imam dangak, kowe dangak. Imam gedhukne bathuk, sampean melok. Iku insyaallah sah. Mergo nek salat dhewe sampean bingung. Nggih napa mboten? Ini adalah menjalankan perintah Allah dalam konteks salat. Nek wis jamaah, tonggo kiwa tengen dulur sana kadang ngerti apa gak? Ngerti apa mboten? Sampean sholat jamaah, budal teko mahrene disawang tonggo apa gak? Kanca bolo nyawang apa gak? Nggih? Sing hati-hati. Mergo napa? Aku khawatir nek sampean kepleset. Kepleset karo sing mbok lakoni dhewe. Maksudnya napa, Gus? Sampean sholat berdasarkan riya, sampean sholat mergo sombong, sampean sholat mergo takabur, sampean sholat jamaah mergo pengin diwah wong. Muspron apa mboten? Sia-sia apa mboten? Nomor siji. Nomor loro, ana wong sholat, dia ingin mencari sebuah ketenangan. Dia tidak ingin sholatnya terganggu dengan hiruk pikuknya omongan orang. Akhirnya dia sholat nang omah, sing lanang dadi imam, anak bojo dadi mak. Tonggo roh apa gak? Tonggo roh apa gak? Iki kena diarani takwa apa gak? Kenging diarani takwa apa mboten? Takwa mereka sing rohmu anak bojo mergo sholate jamaah nan. Orang mungkin melihatnya, wah parto ke rumah saku wong ora tau sholat, gak masalah, wong tonggo sing nyocot kok. Gitu apa mboten? Ning faktane sampean teng omah kan ya salat jamaah karo anak bojo. Nggih napa mboten? Masuk kategori takwa napa mboten? Sing nomor 3 iki sing bahaya, Bro. Salatnya ngibadahe tangga ra roh, anak bojo ra roh, sing roh ya mu awake dhewe tok karo Gusti. Enten napa mboten? Ada ndak tingkatan seperti ini? Orang mungkin mengatakan mereka jadab, orang mengatakan orang gila,
orang mengatakan orang senteng, orang gendeng, tapi mereka lagi indah dengan Allah, mereka lagi asik dengan Allah, mereka ngerasani emoh, maidu emoh, gunem emoh, nyocot emoh, mereka hanya asik berduaan dengan Allah, 24 jam urepe hanya gandengan neruntungan karo Allah, sementara mereka yang sholat orang kabeh tahu identik dengan ujub riak takabur sombong. Nek kowe milih endi Gus, aku tak milih sing nomor telu. Bentaran wong gendeng orang ngurus, wong ngarep gunem silahkan, wong ngarep nyocot oleh, wong kelas kuning Al-Jafa kok apa? Al-Ja apa maknanya? Maknanya Al-Jafa ki podo enek podo teko. Al-Jafa digunggung, dipuji, disanjung, didek-idek, detra-etra, defitnah, dipaido. Tidak merasa bangga dan besar hati ketika orang memuja mereka. Tidak merasa jumbawa, kuplok, rasedeng ketika orang mengelem mereka. Sementara tidak pernah merasa sakit hati ketika orang menggunjing, memfitnah, memaido, menyocot, menggunem. Gak podo. Halo? Ini adalah tingkatan-tingkatan wong tak mulakno ayo sing padha hati-hati jamaah siar silahkan sunnah betul sholat sunnah mu'akad sholat sunnah apa jamaah itu adalah sunnah mu'ah diutamakan nek iso jamaah ning sing ati ojo sampai duwe sifat riak ujub takabur som ngono lho ya. Sarung aja mbok ngapusi. Jubah aja mbok gawe ngapusi wong. Kopiah aja nggo apus-apus. Nggih napa mboten? Sik tak nggone neh. JKP, Bro, Bro. Wong semene mbane sing gawe JKP aku tok ing gaplek iki. Oh iya. Wis gak tak kei 50. Gak. 50 pun diasmu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Quran itu sebenarnya kalau kita kaji dan kita telaah, nek wong sing wis jeger sak jroning Quran kodem, mereka dipuji atau dilecehkan padha wae. Endeng agama adalah di situ. Nek sampean gelem jeger tenanan, manggone yang nang kono kuwi. Halo. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa mulakno ayo belajar Quran dipelajari. Gus kula pun sepuh, alah wis ngrungokne ae, belajar wis kangelan. Nggih napa mboten? Anake sampean pinter ngaji TPA, TPI kabeh. Le, Nduk, mbok jajal to, Nduk, bapak ibu ki ora roh ngaji belas. Kowe maca sak ayat rong ayat aku tak ngrungokne to, Nduk. Ganjaran napa mboten? Pahala, gak masalah. Sampean nunut paha, nunut karo a. Anak silahkan kerinduan kepada ayat-ayat Allah. Ada kalanya itu menjadi sebuah kangen nih awake dhek. Awake dhewe ngoten nggih. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Tapi ngapunten, kemurnian Quran dijaga oleh Allah. Kemurnian Al-Qur'an dijaga sampai ila yaumil qiyamah. Ning ngapunten. Mulakno tak unggah nih sak strip. Al-Qur'an qadim. Al-Qur'an qadim wahyu minul ya tanpa tinulis isati wajah iku guru was dentan cepaki ing jero dentan cepaki duk
jajal nduk Quranmu nduk. Niki Pak. Nduk jajal Quranmu nduk jaman biyen. Ngaji urung sum listrik eneke ublik. Nggih napa mboten? Eneke ublik karo oncor. Nggih. Deres Quran. Jelalah ublike kutah Qurane kobong. Kenek mbok waca apa gak? Neng ndi tulisane? I ilang. Nggih. Akhire tuku ilang tuku kobong ilang tuku kobong. Halo. Sampean mbok arep tuku ping 100 artinya tetap Quran dijaga oleh Allah. Neng nek kanggone wong sing sak ndukure syariat sing darane Al-Qur'an qadim wahyu minul yo tanpa tinulis ning iso di berarti ayatnya tersirat bukan ter ayatnya kiasan kirata basa sane wujude kauniyah jagat saisen apa yang ada di muka bumi mau berbicara gunung Quran ada akan berbicara soal segoro Quran ana nang jerone mau berbicara soal binatang Quran ada di dalam yen mboten Quran menjelaskan semua kehidupan sing kena disawang sing kena didelok sampai nyawang srengenge Quran enek bulan bintang srengenge kabeh Quran enek ngomong kewan sing ayat sing jelas ni kewan oke ngomong gunung ayat sing jelas ni soal gunung yo oke inilah ngapunten ada kalanya mereka terbatas gak ngerti maca ayate yang tertulis ning dae paham tentang ayat yang tidak ter halo paham napa mboten? Saged ditampi napa mboten? Saged nggih? Ayo padha-padha ayate Allah, semua itu ada. Wis to ngomong kewan enek ning Quran. Ngomong gunung srengenge bulan bintang Allah enek kabeh. Ngomong segara gunung komplit, ngomong wit-witan enek. Ngomong virus lengkap semua ada. Ketika semua ayat-ayat Allah memuat semua kebutuhan hidup manusia, kenapa kita harus meragukan tentang isinya? Gus tidak meragukan, tapi kapasitas saya namung maca durung ngaji. Awake dhewe kan sik maca to? Sik durung ngaji to ya. Nah, ayo ditunggahne, diunggahne sak strip awaling maca ning nek iso karo ngaji. Halo? Halo. Saged ditampi napa mboten? Saged ditampi napa mboten? Al-Qur'an. Bismillah. Bulan suci Ramadan, 17 Ramadan, 17 rakaat, 17 Agustus. Salat 5 waktu ditotal jumlahe ya 17. Menungso nek gak oleh pitulungan lan kawelasane Allah, insyaallah awake dhewe gak iso. Nek 7 wujude pitulungan. 7 wujude langit, 7 wujude bumi, 7 wujude nafsu, 7 wujude lataif, 7 wujude sawaf, tawaf, 7 wujude sa'i, 7 wujude di dina. Oleh pitulungan tok nek gak oleh kawelasan kurang sampurna, mulakno 5 waktu nek ditotal jumlahe 17. Uripe menungso sing diarep arep mok pitulungan lan kawelasane Gusti. Halo.